ART AP mantap. Pokoknya bakul di tok ini gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh mbak Bayu nang channele produk lokal kopi jam. Saiki aku ono nang gone Bayu Ore, Bro. Kali ini aku arep nyoba warung angkringan khas Jawa Tengah nang gone Bayu Ore. Yaiku jenenge angkringan Wangi Rasa. Di sini itu menunya banyak, bukan hanya sekedar sate usus atau sate-sate yang lainnya. Di sini juga tersedia makanan-makanan, Bro. Untuk itu, timbang penasaran, ayo langsung aja coba pesen langsung dijajal, Bro. Oke, Bro. Saiki aku seneng dulu. Ayo langsung pesen aja nang wonge ambek ade taro-taro, oke? Mas, sorry ganggu waktu sebentar. Selamat malam. Selamat, Bro. Oke, Mas, mau tanya, Mas saya dengan nama siapa? Alek. Oh, Mas Alek. Jenengnya keren, Bro. Mas Alek, Bro. Alek, Alek. Oke. Mas Alek. Mau tanya, ya, di sini itu menunya apa ya, Mas? Kalau di sini itu namanya konsepnya memang ayam bakar dan angkringan Wangi Rasa. Oke. Menu utamanya ayam bakar. Juga wadili apa aslinya ini macam-macam angkringan. Oh, ya. Ada macam-macam sate-satean ya. Ini sore tinggal ini kok, tapi penuh satu meja ini ya. Oh, gitu. Nah, sampai itu minuman juga ini, jus teh. Jus buah segar. Wortel, apel, nanas, semua buah. Pokoknya bakul di tok ini gajah. Pokoknya lengkap buah, Mas. Lengkap, siap, siap, siap. Oke. Terus ini juga kita nembak untuk sasaran majalah, harganya yang pasti murah meriah. Oh, 10.000. Wow. Ya, gak murah sekantong pokoknya. Oh iya. Masih pelajar sekolah ya, sih iso. Ini juga mulai 4.000-an. Oh. Asinnya ini dibakar dulu, ini pakai panggangan. Oke. Okay. Pesan dibakar, ini dibakar. Ah, dibakar gitu. Nah, mantap. Ya toh. Oh, nanti dibakar. Samping itu juga apa ya, rokok juga ada, lengkap pokoknya di sini. Oh gitu. Oke, Mas, langsung aku langsung pesen sih best seller ya, Mas ya. Oke, siap ambil minuman itu es jus apetan buah naga. Oke, sama sate-satean ya. Oke sip, sama tak bikinkan yang spesial sih. Mantep, jus mix dari semua buah yang ada. Siap. Bikin awet muda. Siap. Ih, Bro, aku dikasih spesial sama Mas. Mas Alek tuh kayaknya. Siap. Baik. Sambil ngetenip mamanya tadi. Tunggu di sini. Oke. Panganannya wis tekan. Makan besar kita malam ini, Bro. Tak jelas no, menunya siji-siji ya. Ben kalian tuh paham. Yang pertama, iki ono sate-satean. Ono sate ceker, ati ampela, usus, ambek swiwi. Terus yang kedua, iki Bro. Pastine iki wis gak asing maneh lek nang angkringan. Iki jenenge nasi kucing. Oke? Nah, terus yang jadi best sellernya di angkringan Wangi Rasa lho Pak. Iki lho dua menu iki lho Pak. Jadi best seller nang Wangi Rasa. Ini yang pertama sego ayam saus Inggris. Lho Pak. Wih. Perpaduan sambel iki sambel bajak jenenge Pak. Terus iki lagi iki jenenge nasi ayam madu. Terus sambel iki sing garai menggugah selera makan. Jenenge sambel pencit.
Terus minumannya, aku mau pesen sing bener-bener spesial juga nang ini bu. Ini jenenge es jus mix, perpaduan antara buah naga, alpukat, ambek jambu. Penasaran kan? Ya aku rasanya kok ada di TV, makan sih. Oke? Saya kita jajal makanan besar ini. Yang pertama sih nak jajal ini nasi ayam saus Inggris sih Pak. Iya kan? Tak suwil no sih. Oh, ini lagi mau. Ini bumbu ya Pak. Ini jenisnya saus Inggris sih Pak. Tak siram no nang ayam sih ya bro. Wuh, mantap. Kak ngiler kan kalau aku mau. Ngiler? Ngiler kan ya? Iya. Pengen. Iki mang untuk salah paham ya bro. Aku mau wis cuci tangan. Jadi aman lek mangan ya tangan jadi. Bener-bener Pak. Bumbunya sampai meresap nang jero sampai dagingnya gitu Pak. Oh, eh. Sampai noklat ngene dagingnya Pak. Berarti iki bumbune iki bener-bener dia itu meresap sampai nang jero daging. Jajal sih ya. Tak cocol-cocol no nanggone sambal bajak. Ngiler boy. Dicipi pertama, suapan pertama, gawel. Ini apa rasanya? Mantap bro. Jadi dagingnya empuk Pak. Bumbunya ngeresap sampai nang daging. Sambel itu. Dia punya rasa bermain di lidah. Bosok, kau itu. Tengore. Boleh langsung bubur. Jadi tangan keringan mani roti mau kita bukan hanya sekedar mencicipi sate-sate atau nanti nono makan besar dan best seller itu di sini tuh cuma itu nasi ayam saus Inggris ambek nasi ayam madu. Mampu tadi. Wes mampu Pak. Saking enak mampu aku Pak. Kos. Saya ini jajal nasi ayam madu. Makan lagi bro, mangan maneh.
nasi ayam madu iki mau. Iku masih dikasih bumbu lagi. Iki bumbu penyedap, bumbu pelengkap. Tak sono ya. Mantap ini tamane. Weger. Anda ngiler? Ngiler? Kapok. Ketentangan niku. Sekali jewit dagingnya lagi pak. Ini bro sambal pencite pak. Oh iya. Sing istimewa ya gitu. Mantap. Tak jajal ya. Ya. Saya kita jajal ambek sego ya. Cerita sedikit ya. Ayam madu empuk. Terus juga mau ayam bakar saus Inggris itu juga empuk. Dua-duanya itu benar-benar bumbunya juga meresap sampai nanggung daging tadi. Dari suatu misal awam tuh gak doyan sambal pencite. Mau makan ayam itu aja bumbunya wis mantep. Asli rosok. Masalahnya deh itu soalnya bumbunya itu juga ngereses sampai nanggeru daging-daging ini. Jadi gak perlu khawatir awakmu sih gak doyan pedes si iso ngerasa no bumbu enaknya ayam madu terus ayam bakar saus Inggrisnya memang juga gak kalah. Jadi gak salah bro, dua menu ini memang dijuluki best seller nanggone angkringan Roni Rosso. Saya ingin jajal sego kucing ini. Berat sih. Tuh, sego kucing ini. Pak alam-alam. Wuhuwe. Amazing bro. Sego kucingnya amazing bro. Oke ya. Tak campur no gini wae. Tadi sego kucing nang gini emang iwae cuma tempe orek dicampur teri ambil kacang. Penasaran? Aku yo penasaran. Tak jajal sih rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya berada. Ayo ngomong apa? Ayo ngomong wes. Mangan aja. Panganan nanti mau elah-elah dulu.
Aku ke mana ya? Apa kesan? Aku tak jadwal mobil ini bisa. Wih, es warna-warni ya. Mantap, iki. Es dus spesial. Perpaduan antara buah naga, buah alpukat, sampai buah jambu. Mantap. Mantap. Oh iya. Mari ini kan poso. Menu-menu sing ana nang kene iki mang cocok digawe buka bersama. Dijamin mantap. Dan kalian juga enggak bakalan nyesel kok datang nang kene. Awakmu iso ngejak kanca-kanca, iso ngejak dulur-dulur. Semua menu lengkap ada di sini dan dijamin rasanya enak. Sego goceng ini mah luwih enak emane. Tak campuri sate-satean bro. Bener? Duh, sate khusus. Khusus apa ya? Khusus apa? Khusus ayam, ono lagi nih. Ajal ya bro. Sampai batu-batu enak ini bro. Apa namanya? Mantap. Pak nyong Pak. Yep. Rasanya sok menggelegar kalau ngene. Saat ini Bu dominane nang angkringan Waniros. Bumbune itu meresap sampe nang gone daging. Jadi benar-benar wani rasa itu mau jaga kualitas. Harga kaki 5 tapi kualitas bintang 5 kan. Masuk kan? Masuk ya? Yes, yes. Lanjut. Jika aku boleh gitu bungkus. Wong ya pasti dulu. Rasane iki kayaknya otot. Mulai aku tak bungkus. Mangan nang kene ku lambe gak kepengin menen. Mantu. Pengen munyah. Saking rasane mau bener-bener enak. Jadi buat kalian pecinta angkringan. Kalau satu atur nek Jogja, Bro.
Surabaya itu ono angkringan sing tepes. Nandi? Nang Jalan Raya Banyurip nomor 129 Surabaya. Jenenge angkringan Wani Rasa. Nyacat walet. Mantap, masuk. Perlu dijajal berarti arah-arah ya. Perlu wis. Oke, bro. Aku wis mari mangan kabeh separo ketemu. Tak jelasno mana ya, bro. Iki mau aku mangan nasi ayam saus Inggris, terus nasi ayam madu. Iki mau nasi kucing, terus iki sate-sate ya. Untuk harganya sendiri, sate-satean iku mau kalau sate usus per bijinya itu 4.000. Kalau yang lainnya itu 6.000 per biji. Kalau untuk nasi kucingnya sendiri itu tadi per biji 7.000. Terus untuk nasi ayam saus Inggris satu porsi 20.000. Dan nasi ayam madu juga itu sama 20.000 per porsi. Untuk minumannya tadi untuk yang spesial jus spesial mix itu satu gelasnya cuma 12.000. Terus untuk buah naga, jus buah naga per bijinya cuma 10.000. Jambu, jus jambunya juga per biji 10.000 per gelas atau per gelas 10.000. Murah kan, bro? Terjangkau kan? Rego murah, rasanya enak, porsinya lagi. Wes, gak rugi pokoknya nek awakmu ready. Bagi kalian yang mau order angkringan Wani Rasa, sudah tersedia di GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Jadi gak usah khawatir. Bagi kalian sing mager, kalian tinggal order aja lewat aplikasi GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Oke, lokasinya pun juga strategis tuh. Sebelah ini udah jalan raya. Ini jalan raya Banyurip. Yang arah ke sana itu arah Benowo, yang arah ke sana arah ke Diponegoro. Strategis kan. Wis mule enak, panganannya enak, murah-murah. Sinten mboten ku. Oke. Cukup sampe ini, bro, video toko aku. Next, ikuti terus kelanjutan video kita, keseruan video kita makan-makan tetap di channel Produk Lokal Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.